Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sports United Makassar. Jadi hari ini kita mau review tas backpack atau tas ranselnya, guys. Ini soalnya ada yang baru masuk kemarin, ada yang tambahan tapi baru sempat review, guys. Oke, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu channelnya, guys, supaya lebih update lagi kita buat videonya. Jadi apa tuh saya mau review ini? Saya mau review yang pertama ini ada Victor, guys. Ini ada dua warna, ada warna hitam. Ini ada warna hitam, guys. Tapi kita buka warna putih kayaknya, kan? Putih di? Putih apa yang putih itu langka. Jadi ini tas backpacknya Victor, ini termasuk paling baru. Ini bahannya full polyester, full polyester. Jadi ini ada khusus tempat sepatunya itu di bagian samping sini, guys. Nah, jadi itu tidak bercampur dengan pakaian yang sudah kotor atau yang sudah dipakai, guys, di bagian sini. Untuk tas khusus tempat sepatunya di bagian sini. Terus untuk bagian raketnya itu di bagian belakang sini. Ini resnya lumayan banyak. Untuk res besarnya itu ada dua res. Untuk tas tempat raketnya di bagian sini. Ini kalau untuk tas model backpacknya itu, ini sampai kapasitas maksimal 3 raket itu bisa masuk di sini. Ini dia timbul gripnya di bagian sini, guys. Oke. Terus rest keduanya di bagian sini. Nah, ini untuk aksesorisnya. Seperti baju atau handphone juga di bagian sini. Nah, ini masih banyak untuk rest cadangannya di sini. Ini bisa tempat uang receh. Aksesoris juga boleh di bagian sini. Ini restnya totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rest dengan rest aksesorisnya. Untuk harganya ini kisaran 850, guys. Ini cek saja di Sports United Makassar. Terus singkirkan, kita beralih ke lining. Ini juga masuk dalam warna di Sports United Makassar. Ini warna merah kombinasi biru sama putih. Ini masuk dua warna, ada hitam full. Ini hitam fullnya. Nah, ini restnya lumayan banyak juga ini. Kita cari dulu tempat sepatunya. Kalau ini juga itu ada di bagian samping untuk tempat sepatunya. Ada di bagian sini. Di face-nya di bagian sini masuk. Di bagian samping untuk tempat sepatunya. Untuk bahannya sendiri ini pakai bahan yang paling bagus. Ini bahan polyester di press dengan bahan TPU. Ini super mantap. Ini dari lining. Terus ini juga restnya. Untuk rest aksesorisnya, tempat baju ini di sini. Jadi sudah tumbuh. Ini, guys.
Terus ini ada pengembangannya supaya itu restnya tidak gampang terbuka, kayaknya dikasih lagi pengaman seperti ini. Ini full bahan TPU double. Terus bagian tempat raketnya di bagian sini. Nah, ini ada juga pengikatnya. Ini pengikat batang raket di bagian sini. Ada juga ini res rahasianya, tempat hempong di bagian sini. Ini kapasitasnya sama, itu maksimal 3 raket bisa masuk. Aksesorisnya di sini. Terus untuk res-res cadangannya ada juga di sini. Jadi ini tetap untuk di bagian ini tidak tembus air, guys. Cuma ini di bagian resnya ini masih masuk untuk air, masih di sini. Tapi untuk bang ini dia enggak, ini tidak tembus air, guys. Untuk harganya, kalau lining ini kisaran 1,2. Ini bahannya paling bagus dipakai di sini. Ini model ransel juga, dua warna. Yang terakhir ini ada clip power model ransel. Res ini ada dua res juga di bagian sini, bagian jadi itu tempat raketnya itu dia masuk di bagian samping. Jadi dia begini aja. Ini guys, jadi dia di samping, bagian samping. Terus kalau khusus tempat sepatunya untuk tas clip power itu tidak ada tempat khusus untuk tempat sepatu. Jadi untuk tempat sepatunya dia campur di bagian res sama baju. Yes. Untuk bahannya ini bahan polyester. Sama di sini ada bahan TPU juga. Ini tipenya Rio Gold, edisi Rio Gold, dua warna juga masuk. Ada warna hitam silver. Yes. Untuk harganya ini harga 300-an lebih. Itu broku bisa cek Instagramnya di Sports United Makassar. Oke guys, sekian review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.